السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة الغر الميامين. أما بعد، para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Hari ini kita sambung tajuk kita yang seterusnya, iaitulah hukum hakam berkaitan dengan salat Jumaat. Salat apa? Salat Jumaat. Kita dah habis bincang hari itu berkenaan dengan semayang jamak qasar. Ya? Ha, kita dah bincang tentang semayang jamak dan semayang qasar. Bahagian kelima dia kata salat Jumaat. Solat Jumaat ini solat yang orang lelaki-lelaki semayang semalam lah. Semayang hari Jumaat semalam. Kan? Semua pakat pergi semayang Jumaat orang lelaki. Jadi eloklah kita menghuraikan hukum hakam semayang Jumaat ni. Dalam semayang Jumaat ni banyak lagi orang ambil keliru. Tak terhati juga. Dah 60 tahun, 70 tahun semayang pun tak tahu apa juga. Jadi kita kena sentiasa mengambil berat dan perhatian akan hukum hakam perkara ini. Baik. Dia kata, dan di buku kita tu, buka surat yang jadi cover page untuk bab ini, dia bagi ayat lah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut satu surah, nama dia Suratul Jum'ah. Dan di sini dah datang perintah wajib semayang Jumaat. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil kepada kamu untuk salat pada hari Jumaat, maka bergegaslah kamu untuk mendengar khutbah dan tinggalkanlah segala urusan jual beli. Demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Kemudian pengarang kitab kita ini dalam Safinatun Najah menyebutkan, dia kata faslun al-thamin wa arba'in, fasal ke-48, fi syurutul jum'ah, syarat-syarat salat Jumaat. Jadi syarat ini maknanya salat Jumaat itu hanya sah dan wajib bagi orang yang kena padanya syarat-syarat ini. Jadi apakah syarat-syarat ini? Dia kata syurutul jum'ati sittah. Syarat Jumaat itu 6 perkara, dia kata. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Mestilah keseluruhan solat itu berlaku dalam waktu zuhur, daripada khutbah sampai bagi salam, mesti dalam waktu zuhur. Jadi solat Jumaat pada hari Jumaat ialah berlaku pada waktu zuhur. Dan hukum semayang Jumaat ialah fardu ain atas setiap lelaki yang merdeka, yang mustawqin. Lelaki yang merdeka, yang mukim, yang apa nama, sihat, tidak sakit, ya. Merdeka lelaki, merdeka, mukim, sihat, aqil baligh. Jadi di sini syarat bagi orang yang wajib semayang Jumaat, dia akan sebut satu lagi. Ya. Ataupun mustahil dia tak sebut, tapi kita akan sebut insya-Allah taala. Ya. Dia kata, dan mustahil sebut di sini, ini adalah syarat-syarat, lebih kepada syarat sah. Syarat sah di sini dia sebut ni 6 ni. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Hendaklah keseluruhan sembahyang itu berlaku dalam waktu zuhur. Jadi sembahyang Jumaat bila, cik? Dalam waktu zuhur. Dia tak boleh sembahyang awal daripada waktu lohok. Tak bolehlah masuk waktu asak. Ya? Mesti berlaku dalam waktu zuhur. Kalau kata zuhur 1.17, 1.17 lah baru boleh sembahyang Jumaat.
dan tak bolehlah sembahyang Jumaat 4:40. Ataupun dia kata sembahyang Jumaat tu habis dalam waktu asar, tak boleh. Dia mesti habis dalam waktu zuhur juga. Kalau tengah-tengah sembahyang Jumaat masuk waktu asar, tak boleh. Kena tukar sembahyang tadi, sembahyang Zuhur. Ya. Pasal apa? Pasal sembahyang Jumaat mesti dalam waktu zuhur sahaja. Dia tidak boleh dijamak takhir kepada waktu asar, tak boleh. Tapi waktu asar boleh pi jamak takdim dengan sembahyang Jumaat. Wa an tuqama fi khittatil balad. Syarat yang kedua, hendaklah didirikan Jumaat itu dalam sempadan negeri tempat orang tinggal. Apa makna? Katalah orang yang kerja di pelantak minyak di tengah laut, tengah-tengah laut gelora ombang. Depa ni kan ramai. 100 orang mungkin. Ya. Dia duduk tengah laut 50 orang. 40 orang cukup-cukup lelaki. Kerja di tengah laut. Di pelantak minyak. Depa kena sembahyang Jumaat tak? Tak kena sembahyang Jumaat dan tak sah sembahyang Jumaat pun. Pasal depa bukan duduk dalam khitatil balad. Mereka bukan orang yang tinggal dalam persempadanan negeri. 40 orang lelaki pergi berkemping dalam hutan. Mereka pergi hari Khamis sampai hari Jumaat, Sabtu, Ahad nak balik. Boleh tak nak main Jumaat dalam hutan? Kita ni ramai ni, 40 orang. Kan? Di mendaki Gunung Kinabalu nak sembahyang Jumaat atas puncak Gunung Kinabalu boleh? Jangan buat pandai. Tak pandai suruh buat pandai. Kan? Dia Jumaat mesti dalam khilpatil balad, mesti dalam sempadan kawasan yang tempat orang tinggal tetap, sempadan kampung, sempadan negeri, sempadan taman perumahan. Duduk dalam hutan tak kira. Duduk tengah laut, tak kira. Kan? Mereka tak ada macam pemain lorok. Walaupun mereka 100 orang. Walaupun mereka 1,000 orang. Tengok. Ya? Sebab itu Nabi SAW, masa Nabi wukuf di Arafah, mesti haji. Haji wada. Nabi main Jumaat kan main lorok. Main lorok. Ada lorok tu orang tak kata zuhur lah. Apa memanglah apa ingat bahasa utara ni sikit-sikit je ke? So, utara ni macam-macam tu. Kan? Apa ingat apa tengok cerita pimen-pimen tentu apa dah tahu semua orang utara cakap lagu ni. Rui, tak ada. Bismillah. Mayan lohok. Nabi main lohok rasak. Kan? Mana ada Nabi main Jumaat? Nabi wukuk hari Jumaat. Pasal Arafah bukan dalam khilpatil balad. Bukan dalam sempadan negeri tempat orang tinggal. Tak? Fahamlah. Jadi dia mesti dalam khilpatil balad. Dalam kawasan negeri. Walaupun tak mesti dalam bangunan, tak mesti dalam masjid. Boleh tak sembahyang Jumaat dekat stadium? Boleh. Sah. Boleh. Boleh tak sembahyang Jumaat kat tanah lapang? Boleh, sah. Ada mazhab-mazhab tertentu dia syaratkan dalam masjid. Ada. Jadi sebab itu nak selamat, kita sembahyang dalam masjid lah. Ya? Ada mazhab yang tertentu dia syaratkan. Mazhab mesti dalam bangunan masjid. Wa antu sallah jama'atan. Mestilah ia lakukan jama'ah. Jama'ah dalam sembahyang Jumaat adalah syarat sah. Makna kata dia wajib dan dia syarat sah. Tak boleh main Jumaat seorang-seorang dalam rumah. Dia berkata tak pergi main Jumaat di masjid ke? Ada main seorang-seorang dalam rumah. Tak boleh. Tak boleh. Mesti sembahyang berjamaah sebab dia termasuk dalam syarat sah. Jadi sebab itu kita sebut dah hari itu ni, dia sebut dah hari itu ni. Untuk imam wajib, niat imamah dalam sembahyang Jumaat. Makmum memang konfirm wajib lah. Kan? Untuk imam pun wajib kena niat imaman lillahi ta'ala. Kalau dia tak niat imam, tak sah. Tak sah. Kan? Jumaat dia. Jadi, dia kena niat imam lah.
وأن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين. Dan di antara syarat sah sembahyang Jumaat ni, mestilah cukup bilangan jemaahnya 40 orang lelaki yang merdeka, bukan hamba sahaya, yang baligh, yang mustautid. Lelaki yang diwajibkan sembahyang Jumaat, ada 7 syarat sembahyang Jumaat. Yang pertama, 7 syarat wajib. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Macam biasalah, mukallaf. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, lelaki. Tak wajib Jumaat atas orang perempuan dan khunsa. Tapi orang perempuan kalau pergi sembahyang Jumaat, boleh tak? Boleh. Dan sah sembahyang itu dan dia tak perlu sembahyang Zuhur. Ketiadaan uzur. Tidak sakit. Tidak sakit. Bukan orang yang sakit. Tapi kalau orang sakit pergi sembahyang Jumaat, sah. Mustautin, mestilah dia orang yang tetap tinggal di satu tempat atau muqim. Ha. Tak wajib Jumaat atas orang yang musafir. Okay. Jadi, ini syarat orang yang wajib sembahyang Jumaat. Dan dia mestilah ada 40 orang. Termasuk dengan imam, 40 orang. Yang cukup syarat-syarat ni. Katalah ada 40 orang tapi seorang itu hamba. Hamba tak wajib sembahyang Jumaat. Eh? Hamba tak wajib. Tapi kalau orang sakit, tapi dia mustautin. Dia sakit, dia mustautin. Dia memang orang tempat tinggal itu, lelaki. Dehka, dia sakit, patutnya dia tak wajib pi. Tapi dia pi sembahyang Jumaat. Kalau dia tak pi, tinggal 39. Dia pi cukup 40. Boleh tak? Boleh. Pasal orang sakit, ni rukhsah. Pada asalnya dia wajib. Tapi diberi rukhsah untuk dia meninggalkan sembahyang Jumaat. Tapi dia ahli Jumaat. Ada tak? Ha. Orang musafir, pi sembahyang, singgah sembahyang Jumaat. Boleh? Boleh. Tapi dia orang ke 40. Dia orang ke 40. Maknanya kalau tolak dia tinggal 39. Jadi tak main Jumaat? Tak jadi. Sebab dia orang musafir. Dia orang musafir. Dia nak mustautin. Orang hak memang tinggal tetap di tempat itu. Haa, gitu dia. Jadi mesti jumlah dia 40. Tak boleh kurang 40. Hari itu, masa COVID tu, main Jumaat tak sampai 40 orang. Hak tu ambil mazhab lain lah. Fatwa lain. Fatwa cerita. Kita, nanti kita dalam kelas belajar. Bukan kita fatwa. Fatwa ni ialah hukum yang diberi oleh mufti dalam situasi tertentu. Khusus untuk situasi itu. Itu fatwa. Dia adalah tatbik hukum. Kita duk belajar ni hukum asal. Hukum asas. Jadi asalnya main Jumaat mesti 40 orang lelaki yang baligh, yang merdeka, yang mustautin. Ha, itu mestilah syarat dia. Mestilah dia merdeka, lelaki, baligh, mustautin. Kalau tak cukup empat syarat ni, lelaki, merdeka, baligh, mustautin, maka kalaupun dia datang, dia tidak dikira sebagai ahli Jumaat. Wa an tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal balad. Dan hendaklah tidak didahului dan tidak beriringan dengannya Jumaat yang lain pada negeri tersebut, negeri yang sama. Dalam satu kawasan, tak boleh ada lebih daripada satu jemaah Jumaat. Dalam satu kawasan qaryah, dia tak boleh lebih ada lebih daripada satu jemaah Jumaat. Tapi macam mana? Jauh lah, susah. Itu apa nama masjid wilayah seberang sana. Masjid, apa nama, estate seberang sini. Mayang Jumaat beradak-adak. Macam mana? Kan? Ha. Apa nama Masjid Taqwa depan. Masjid, apa nama, Gufran di belakang. Satu kawasan tu. Lepas tu, apa nama,
masjid apa nama pencala lagi. Kan? Lalu ada empat ni main Jumaat. Bagaimana tu? Kalau perlu lebih daripada satu, maka mestilah disyaratkan dengan izin imam yang memerintah. Yang ni izin sultan. Bagi wilayah persekutuan, mestilah dengan izin Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung menerusi pihak berautoriti yang telah dia tafwidkan kuasanya kepada mereka lah. Haa. Okey. Bagi negeri Selangor, mestilah dengan limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Selangor. Ya. Pasal imam sahaja yang boleh mengizinkan untuk sembahyang Jumaat itu dibuat lebih daripada satu tempat dalam satu qaryah yang sama. Jadi kalau kita mandai-mandai, oh, Yayasan Ta'lim dah ada bangunan baru dah, kita ada surau besar, malah nak turun pergi Tan Sungai Penjala tu, kan? Malah lah nak lintas main Masjid Ghufran, malah lah nak lajak pergi ke depan Masjid Taqwa, kita sembahyang lah Yayasan Ta'lim sajalah, bolehkah? Unless Yayasan Ta'lim diberi status surau dia surau Jumaat, tak boleh. Mana? Mestilah dapat keizinan daripada pemerintah Islam yang sah. Ya? Nak mendirikan sembahyang Jumaat pada asalnya tak perlu. Kalau dalam satu kalau katalah orang buka kampung, dulu tempat tu hutan, lepas tu mereka main buka kampung, mereka buat perumahan, tempat tinggal, tetap mereka di situ. Mereka ada 40 orang. Lelaki yang merdeka, akil baligh, menetap dalam kampung itu. Dia tak perlu hantar surat dekat raja bagi tahu kata kami kampung ni kami buka, kami nak izin. Main Jumaat boleh tak? Tak perlu. Mereka cuma hari Jumaat, mereka boleh main Jumaat. Tapi kalau kata kampung tu dah makin besar, makin besar, makin besar, ya, maka kalau mereka nak tambah satu lagi kawasan main Jumaat, kena minta izin daripada raja. Wa an yataqaddamaha khutbatan, yang keenam mestilah didahului oleh dua kali khutbah. Dan dua khutbah ini adalah syarat sah. Dan dia termasuk daripada sebahagian sembahyang menggantikan dua rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur. Yang zuhur kan 4 rakaat. Hari Jumaat tukar 2 rakaat jadi 2 khutbah. 2 khutbah lagi ialah sembahyang. Dua rakaat lagi sembahyang. Jadi ini adalah syarat-syarat sah sembahyang Jumaat. Nabi SAW bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin." Jumaat itu adalah hak yang wajib atas setiap lelaki muslim dalam jamaah, illa arba'ah, kecuali 4 orang. 'Abdun mamluk, hamba sahaya, aw imra'ah, ataupun wanita, atau sabi, ataupun orang ataupun budak kecil yang belum baligh, atau marid, ataupun orang sakit yang berat. Bahkan orang sakit kalau dia hadir ke masjid, dia boleh balik kalau dia rasa, kalau dalam keadaan dia sakit, dia tak perlu tunggu dan Jumaat. Ya, sakit yang berat lah, sakit yang berat yang memang, ataupun sakit penyakit yang berjangkit, ya, musim influenza ni kan. Dah tahu dia influenza, gagah juga nak pergi jangkit ke orang, tak boleh lah. Kan? Jadi syarat wajib ada 7. Kita sebut tadi, ditambah yang kita tambah daripada kitab Matla'un Nurain. Apa dia? Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, tiada uzur, mustautin atau bermuqim. Orang muqim, dia wajib sembahyang Jumaat. Tapi dia bukan ahli Jumaat. Faham tak? Dia tak masuk dalam kiraan 40. Tapi dia wajib pergi sembahyang pasal dia mukim. Mukim ni makna menetap tinggal di tempat yang dia musafir padanya melebihi 4 hari dan ke atas. 4 hari dan lebih. Tak masuk hari masuk dan hari balik. Macam kita balik kampung seminggu. Kan? Kena hari Jumaat. Tak adalah kata musafir. Tak musafir. Dahlah duduk seminggu. Memang dah niat nak duduk seminggu. Dia sampai hari Khamis. Tapi dia niat nak balik hari Jumaat, Sabtu, Ahad.
Isnin. Selasa awak nak balik. Dia balik kampung, sampai kampung Khamis. Hari Selasa baru nak balik. Makna dia duduk kampung dia 4 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Maka Jumaat dia kena. Jumaat tu dia kena semayang lah. Dan dengan dia sampai di kampung dia, dia dah tak boleh jamak qasar. Kan? Jadi kita dah faham lah. Baik. Adapun syarat sah tadi ialah 6 perkara yang dia sebutkan. Kemudian dia pergi kepada khutbah. Pasal apa? Khutbah pasal dah tadi kata syarat sah dia khutbah. Syarat semayang macam biasalah, tutup aurat, ngadap kiblat, syarat sah semayang samalah. Rukun-rukun semayang samalah, niat takbiratul ihram berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk atau 2 sujud, tahiyat akhir, apa semua rukun semayang macam biasa, tak ada beza apa. Okey. Tapi khutbah. Khutbah ni mesti 2 kali khutbah. Dan dia ada rukun-rukunnya. Rukun khutbah ada 5. Betul tak? Daripada sekolah lagi. Kalau kami dulu, ustazah suruh ingat jari 5. Kan? Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, selawat atas Nabi. Yang ketiga, ittaqullah. Yang keempat, baca ayat Quran. Yang kelima, doa untuk orang beriman bagi kejayaan akhirat. 5. Jadi yang pertama, dia mesti mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Innal hamdalillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ataupun paling kurang, alhamdulillah. Yang kedua, selawat ke atas Nabi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kata, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kedua-dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Dia ada rukun untuk dua-dua khutbah. Dan ada rukun yang untuk khutbah kedua. Sahaja mesti dalam khutbah kedua. Dan ada rukun yang dalam salah satu khutbah. Dia ada rukun yang mesti dalam kedua-dua khutbah atau salah satu khutbah. Yang kedua-dua khutbah ialah mesti ada alhamdulillah, mesti dua-dua khutbah start dengan puji kepada Allah, alhamdulillah. Mesti ada selawat ke atas Nabi. Mengucap tak wajib. Tapi disunatkan, sangat-sangat digalakkan. Mestilah wasiat dengan taqwa. Ittaqullah. Usikum bitaqwallah. Dan seumpama dengannya. Kalimah-kalimah yang mestilah menunjuk kepada, menyeru kepada untuk takut kepada Allah Ta'ala. Okay. Yang keempat, membaca satu ayat atau sebahagian ayat yang memberi faham menurut Syekh Ramli. Dia sama ada satu ayat penuh ataupun sebahagian ayat, tetapi ayat yang ada makna. Ayat Quran lah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Kan? Dia kena sebut satu ayat Quran. Dia kena baca satu ayat Quran. Nabi SAW, khutbah Jumaat Nabi, Nabi baca Quran daripada awal sampai habis. Nabi baca surah Qaf. Setengah-setengah negeri, dia baca sikit lah. Dah, Nabi SAW memang dia baca. Lepas tu, ulama-ulama suka kalau khutbah Jumaat ni, dia lebih kepada tafsir. Tafsir Quran. Ini di antara perkara sunnah. Ya. Yang ni khatib, pilih satu ayat, jadikan ayat itu sebagai khutbah itu tafsiran bagi ayat tersebut. Nah, itulah yang sewajarnya. Nah, kan? Ya, khutbah Jumaat ni adalah medium, atau ada ulama-ulama yang khatam tafsir Quran dalam khutbah Jumaat.
kalau tak silap ana di antara ulama itu ialah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ulama di antara ulama yang khatam apa nama? Khutbah ada khutbah Jumaat ni ialah macam Malaysia ni kita disediakan teks tapi ialah khatib janganlah baca macam dia baca WhatsApp. Baca WhatsApp pun lagi sedap daripada tu. Kan? Ha. Jadi kena kenalah macam memberi khutbah, menyampaikan khutbah. Ha kan? Dan dia pun kenalah study, tengok mana yang boleh potong-potong kan? Ha, tengok hadis tu sahih ke tak sahih. Ha, kalau kalau mu'if tu muhtamil menjabir tak apalah, kalau kalau hadis tu ada hadis palsu ke kan, tukarlah carilah hadis tak sahih bubuh kan. Ha, kadang orang tulis khutbah tu pun bukan ngerti sangat kan. Ha, tapi maknanya kita kena khatib kena alert lah supaya khutbah Jumaat ni ada impak. Dia satu-satunya kelas pengajian dalam Islam yang wajib dengar. Fardhu ain. Yang semua orang kena dengar. Kan? Orang lelaki. Bahkan man massal hasa faqad lagha. Siapa main batu kerikil dia telah lagha. Kan? Tak boleh buat apa pergerakan, kena duduk diam terpacak macam dalam sembahyang masa khutbah Jumaat ni. Nabi kata idza qulta li sahibika yawm al-jum'ah wal imam yakhutub ansit faqad lahut. Kita nak suruh orang sebelah diam pun tak boleh, biar bi kat dia. Kita dengan macam kita dalam sembahyang pasal memang khutbah tu ganti ganti sembahyang, ganti dua rakaat yang zuhur, dia kena duduk macam dalam sembahyang. Ha? Dia ni duduk bersandak dengan dia pegang handphonenya, dia pegang tasbih pula, dia subhanallah subhanallah subhanallah. Apa? Khutbah tu zikrullah, fas'au ila zikrillah, yakni khutbah. Bergegaslah kamu mendengar zikrullah, yakni dengar khutbah. Ya? Ayu wasiat dengan takwa. Ini juga kena ada dalam kedua-dua khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun yang keempat, membaca ayat Quran yang kita sebut tadi. Sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua, dan khutbah pertama lebih utama. Dan yang rukun yang terakhir ni, rukun mesti ada dalam khutbah yang kedua. Ada kita kata rukun tadi ada tiga rukun yang pertama untuk kedua-dua khutbah. Rukun yang keempat, salah satu rukun, salah satu khutbah, mana-mana boleh. Rukun yang kelima ialah dalam khutbah yang kedua, iaitulah membaca doa bagi mukminin pada khutbah yang kedua dan sekurang-kurangnya rahimakumullah. Sekurang-kurang doa. Dia kata, kan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah merahmati. Rahimakumullah, rahimanillahu wa iyyakum. Ada syarat lagi, dia ada syarat pula. Rukun khutbah ni syarat dia mesti semua dalam bahasa Arab. Rukun khutbah mesti dalam bahasa, sebab itu bahasa syariah. Bahasa bahasa Al-Quran. Ya. Jadi ni rukun khutbah lima perkara. Ya. Adapun syarat khutbah ada 10. Syurutul khutbataini 10. Syarat khutbah ada 10. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadathain al-asghari wal-akbar. Suci daripada hadas besar, hadas kecil dan hadas besar ni. Khatib lah tu, khatib tu. Kan? Mestilah suci. Macam dalam sembahyang. Dia kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, dia kena ada wuduk. Kemudian, wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal-badani wal-makan. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Ha, mimbar tu, tempat dia berdiri tu kena suci daripada najis, pakaian dia, badan dia. Wasitratul aurah, kena tutup aurat lah untuk khatib. Walqiyamu alal qadir, dan mestilah berdiri bagi yang mampu. Khutbah mesti berdiri masa baca khutbah, masa menyampaikan khutbah, bukan baca, menyampaikan khutbah.
wal julusu bainahuma fawqa tumaninati shalah, dan mesti ada duduk sebentar di antara dua khutbah yang memisahkan, yang kadarnya lebih daripada tumaninah, lebih daripada sekadar baca subhanallah, lebih sikit. Duduk sebentar di antara dua khutbah. Kalau dia khatib tak larat diri, dia memang baca khutbah duduk, dia diam sebentar di antara dua khutbah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salah, dan mestilah muwalat di antara dua khutbah dengan solat. Ada tak boleh lepas khutbah itu kita minum-minum ayat dulu nak kita sembahyang? Tak. Habis khutbah turun terus sembahyang. Tak boleh terpisah-pisah. Wa an takuna bil arabiyyah, dan mestilah dengan bahasa Arab. Yaani sekurang-kurangnya rukun khutbah dalam bahasa Arab. Kalau jemaah tu semua pakat boleh Arab belaka, majoritinya faham bahasa Arab, khatib nak khutbah dalam bahasa Arab fully terpulang. Lebih baik, lebih bagus. Lebih afdal. Tapi kalau yang semua tu orang Melayu, kan? Khutbah majoriti orang Melayu baca bahasa Melayu, bagi bahasa Melayu, tapi rukun khutbah dalam bahasa Arab. Hak lima tadi ni lah. Wa an yasma'aha 40, dan mestilah didengari oleh 40. Di 40 tadi syarat tadi mesti 40 orang dengar. Kalau kata apa nama jemaah cukup-cukup 40 orang termasuk khatib. Katalah seorang tak dengar, seorang tidur menengah. Kacau. Pasal hak dengar 39-nya termasuk khatib lah, khatib baca dia dengar sekali lah, kan? Kan? Eh, kalau hak dengar tu 39 saja, cukup-cukup, tak jadi. Dia mesti 40 orang dengar. Wa an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri, dan mestilah berlaku dalam waktu zuhur sepenuhnya. So ini adalah syarat. Dan 40 orang tadi mesti ahlilah. Ayyakuna zukuran, ahraran, balighina, mustawqinin. Yang cukup syarat tadi. Kalau 40 orang tu, seorang tu ialah orang yang musafir, masalahnya, atau kanak-kanak, atau wanita, yang 39 orang tak ada. Maksudnya dia mesti 40 orang. Kalau 40 orang, kalau yang hadir tu 41 orang, seorang tidur, 40 dengar, tak apa. Kan? Sah lah semayang, semayang jemaat tu. Okay? Katalah khatib bagi khutbah dalam bahasa Arab. Tapi orang semua tak faham. Boleh tak? Sah. Asalkan dia dengar walaupun dia tak faham. Tapi inilah benda yang diperbincangkan. Apa makna kalau dengar tapi tak faham? Lepas itulah akhirnya berlaku ijtihad para ulama bahawa boleh apa nama apa nama boleh apa nama kita kata diterjemah khutbah selain daripada bahasa Arab. Inilah pandangan yang sahih yang sepatutnya menjadi pegangan umat Islam, dan tidak sewajarnya kita duk kata khutbah ni mesti dalam bahasa Arab, bahasa Arab. Dan ini lain daripada rukun tadilah. Ya. Memang dalam mazhab lain mungkin ada isu sebab rukun khutbah mereka dua saja. Dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, rukun khutbah mereka ialah apa nama? At-targhib wa tarhib. Dalam khutbah tu mestilah mengandungi penyampaian tentang menggemarkan kepada akhirat dan menakut-nakutkan daripada azab Allah Ta'ala. Maknanya alhamdulillah pun semua tu bukan rukun. Isi khutbah tu yang rukun. Ayat tu kadang-kadang benda ni jadi isu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah, isi tu ittaqullah. Benda tu boleh diterjemahkan lepas tu lah. Bila kita dah sebut ittaqullah dalam bahasa Arab, usikum bittaqullah, aku wasiatkan pada diriku dan kamu semua untuk bertakwa kepada Allah.
selesai. Kita dah sebut 8 syarat, kita terjemah dalam hari. Habis Mazhab Syafi'i, settle. Soalan tu. Jadi, dalam kitab kita ni tekak tu je. Dia bincang. Simple lah. Asas-asas fardu'ain. Cuma, saya nak tambah sikit lah. Ya? Beberapa sunat pada hari Jumaat yang perlu kita titik beratkan dalam kita menghadiri solat Jumaat dan mendengar khutbah tadi, hukumnya adalah wajib. Walaupun dia bukan syarat sah solat kecuali 40 orang tadi. Ya? Kalau jadi orang yang ke 41 dan ke atas, kalau dia mai lambat pun, masa nak sembahyang kena ada 40. Orang yang ke 41 dan ke atas, kalau pun dia terlewat sampai terdengar khutbah, sembahyang dah sah. Kemudian ada satu lagi dia sebut. Bila dia sebut tadi sembahyang Jumaat, ialah syaratnya mesti berjemaah. Berjemaah di sini yang wajib ialah sekurang-kurangnya pada satu rakaat. Makna kata kalau dia masbuk, dia sempat rukuk pada rakaat yang kedua dengan imam, dia dapat satu rakaat sempurna dengan imam, maka sahlah sembahyang Jumaat dia. Tapi kalau dia sampai orang duduk sembahyang Jumaat, orang dah lepas rukuk, duduk i'tidal ke, sujud ke, duduk tahiyat akhir ke, dia dah tak ada sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur. Dia niat sembahyang Zuhur. Dia kena sempurnakan sembahyang Zuhur. Sebab dia tak dapat, satu rakaat dengan imam. Ya, itu kena hati-hati. Di antara sunat-sunat hari Jumaat itu ialah mandi sunat Jumaat bagi orang yang nak hadir solat Jumaat. Sama ada orang yang wajib ataupun tidak. Orang perempuan nak mandi Jumaat, sunat mandi Jumaat juga. Ya? Dan sunat dia mewajibkan mandi Jumaat. Macam mana dia wajibkan mandi Jumaat? Dia melakukan hubungan suami isteri lah. Bagi suami isteri. Ya, dia mewajibkan dirinya untuk mandi. Dan bermula waktu mandi Jumaat itu ialah terbitnya Fajar Shadiq. Yakni subuh. Sebab tu orang Melayu kata malam Jumaat. Hubungan suami isteri. Pasal nak bangkit pagi tu nak mandi. Faham tak? Ha. Pasal sunat pagi Jumaat kita mewajibkan diri kita untuk mandi. So macam mana cara dia? Malam Jumaat tu melakukan hubungan suami isteri lah. Itu lama cerita dia. Dan kalau tak mampu mandi, maksudnya kalau tidak, dia mandi sunat lah. Mandi sunat Jumaat. Kalau dia tak mampu mandi wajib, dia mandi sunat Jumaat. Katalah orang tu, kita pergi kerja pejabat pagi. Bukan ada dan nak mandi. Mandi siap-siap pagi tu niat mandi sunat Jumaat. Jangan lupa. Masa pagi bangkit tak pergi kerja, mandi depan subuh, mandi subuh tu, mandi niat mandi Jumaat. Takutlah tak ada tempat mandi kat pejabat ataupun tak dan kalut-kalut. Mandi siap-siap sunat Jumaat. Dan cara mandi sunat Jumaat macam cara mandi wajib. Ya? Rukun dia ialah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Membersihkan badan daripada bau yang tidak diingini, pakai wangi-wangian. Ya? Ini sunat. Sampai Nabi kata kalau tak ada wangian orang lelaki, pakai wangian wanita. Wangian orang perempuan apa dia? Benda yang tak ada bau tapi menutup bau. Macam apa dia panggil? Tawas. Macam za'faran. Itu wangian wanita. Dan dia tak ada bau tapi dia menutup bau badan. Ha. Memakai pakaian yang putih lagi bersih. Kalau dapat pakai putih lagi afdal lah. Kalau tidak, pakai pakaian cantik lah. Masa hari Jumaat, hari raya. Hari Jumaat, hari raya. Pakai hal elok-elok lah. Janganlah pakai t-shirt. Kan? Collar pun tak ada. Yang mana t-shirt tu kalau nak masuk pejabat kerajaan, tak lepas. Loh. Buat teruk kan? Kan? Mengerak kuku jika panjang. Memotong rambut yang panjang. Mencabut bulu ketiak. Menggunting misai dan mencukur bulu ari-ari. Benda-benda sunat fitrah ni, eloklah kalau perlu dibuat pada hari Jumaat, itu yang lebih baik. Setiap hari Jumaat kita cek. Kuku apa semua kita potong.
memakai bau-bau yang harum bagi orang lelaki lah. Yang suci. Yang suci di sini maknanya, ini atas pandangan yang kata, minyak wangi yang alkohol tu, najis lah, tapi yang sahihnya tidak, tidak mengapa, harus. Yang rajihnya bukan yang sahihnya. Yang kata tak boleh pakai pun sahih juga, pandangan ulama' ya. Istihad. Yang keenam, diam serta mendengar khutbah. Diam mendengar khutbah ni sunat. Maknanya kalau dia main-main bercakap-cakap, main handphone, baca WhatsApp, baca Telegram, ya, duk melayari X ke, melayari apa nama thread ke, Facebook ke, hukumnya makruh, batal pahala Jumaat. Jumaat tu sia-sia. Sia-sia. Man massal hasa faqad lagha. Lagha ni tak ada pahala. Tak ada pahala. Bahkan dalam qaul qadim mazhab Imam Syafi'i, haram lagi berdosa. Dalam qaul qadim berdosa. Kan? Bukan saya tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa benda pun. Bawa tabung tak boleh. Ya, dilarang. Kan? Tengah orang dengan jemaah dia suruh orang kutip. Jangan bagi, jangan bagi. Tak boleh. Jangan duk gatal depi seluk poket bagi duit. Tak ada pahala. Sebab batal pahala jemaah tu. Tok khatib dia baca khutbah. Kan? Buat keras kong. Jangan duk bercakap-cakap. Kalau khatib sebut selawat, boleh selawat kat atas Nabi. Ya? Dan jikalau dia sampai, orang tengah duk azan. Ini masalah yang penting juga kita nak kena tanbih. Azan-azan kedua dah. Khatib dah naik mimbar. Azan kedua. Jangan tunggu habis azan. Semayang, sunat, qabliyah. Siap-siap. Ada setengah orang dia sampai tengah azan. Khatib nak bagi khutbah sekejap lagi lepas azan. Dia duk tunggu azan sudah baru nak semayang sunat qabliyah. Sekalilah dengan tahiyatul masjid. Tak boleh lagu tu. Bukanlah kata tak sah semayang tu, tapi sepatutnya dia semayang terus. Jangan tunggu. Kalau dia sampai khatib tengah duk khutbah, dia semayang secara ringkas. Baca Fatihah cukup lah. Tak payah baca surah apa. Kan? Sekadarnya ringkas. Kalau dia yakin dia sempat takbiratul ihram. Ya? Ini di antara yang di antara sunat hari Jumaat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang empat ialah membaca surat, memperbanyakkan suratul kahfi. Memperbanyak membaca suratul kahfi pada malam dan hari Jumaat. Ulama Syafi'i kata memperbanyak ni berapa kali? Sekurang-kurang 3 kali. Katalah dia baca lepas maghrib sekali, lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Cukup lah. Itu surah kahfi. Memperbanyak membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya banyak daripada hari biasa lah. Kalau kalau hari biasa dia selawat 100 kali, hari Jumaat bacalah 300 kali. Macam itulah maksudnya. Ataupun dia memperbanyakkan waktu selawat itu, dia bacalah selawat sepanjang hari Jumaat tu, dia selawat 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 selawat. Ya. Nah itu. Dan mempergunakan hari Jumaat itu untuk memperbanyakkan doa. Sebab hari Jumaat ada satu waktu yang mustajab doa yang disembunyikan. Yang mana di antara waktu yang diharapkan itu ialah pada ketika khatib duduk antara dua khutbah sampai selesai semayang. Dalam semayang Jumaat itu sampailah tenggelam matahari. Terutama lepas waktu asar. Ulama salah lepas asar hari Jumaat, dia macam duduk wukuf hari Arafah. Duduk zikir sampai tenggelam matahari. Berdoa. Tiap-tiap hari Jumaat. Bukan setahun sekali je. Tiap-tiap hari Jumaat. Kan? Ada waktu mustajab doa. Kan? So ini adalah perkara-perkara ringkas berkaitan dengan hari Jumaat. Ada soalan? Pasal hari Jumaat? Tak ada soalan. Baik. Kita pergi kepada hukum jenazah. Dia habis Jumaat, dia terus pergi masuk jenazah.
Okey. Jenazah, pengurusan jenazah. Hukumnya fardu kifayah untuk jenazah itu dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Pengurusan jenazah. Apabila seorang Muslim telah mati, maka wajib secara fardu kifayah atas orang Islam yang secukupnya untuk melakukan empat perkara. Yang pertama, mandi jenazah. Memandikan jenazah. Dimandikan. Yang kedua, dikafankan jenazah. Yang ketiga, disolatkan jenazah. Yang keempat, dikebumikan dalam tanah. Ya, ataupun dalam laut. Bagi yang mati tengah laut lah. Dia kata, faslun, fasal 51. Fima ta'yalzamul mayit. Pada perkara yang mesti dilakukan pada mayat. Apabila orang dah nak mati, sakit, yang pertama sekali dibincangkan dalam kitab jenazah, kalau kitab besar-besar, dia sebut tentang hukum mengingat mati. Adalah sunat mu'akkadah kita senantiasa mengingat mati. Kerana mati bukan dalam kawalan kita. Ya, maka mengingat mati adalah sunat. Akthiru min zikri hadhi min lazzat. Nabi kata banyakkan mengingat pemusnah kelazatan, iaitu mati. Yang kedua, apabila orang sudah sakit sampai masa dia nak mati, kalau orang yang sakit nak mati, maka kita sunat mengubah kedudukannya supaya menghadap ke arah kiblat dan diajarkan, ditalqinkan baginya syahadah. Itu disebut pada telinganya la ilaha illallah sampai dia ikut. Supaya akhir kalimah yang dia sebut masa dia mati ialah la ilaha illallah. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan orang yang nak mati la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimah dia la ilaha illallah masuk syurga. Dalam hadis lain, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia beriman dengan la ilaha illallah masuk syurga. Jadi bila dah mati, dia wafat, maka dipejamkan mata, ditutupkan mulut, maka diwajibkan ke atas orang Islam memandikan jenazah. Orang lelaki bagi mandi orang lelaki, orang perempuan bagi mandi orang perempuan, dan harus suami isteri memandikan salah satunya. Kalau suami mati, isteri boleh bagi mandi suami. Suami mati, kalau isteri mati, suami boleh bagi mandi jenazah isteri. Ya? Ataupun yang mahram. Kalau tidak, kalau dia ada orang ajnabi, orang perempuan mati, tempat tu tak ada orang perempuan nak bagi mandi, tinggal orang lelaki, maka ditayamumkan. Demikian sebaliknya. So dia kata, alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin, yang wajib dilakukan pada orang mati itu empat perkara, ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Memandikannya dan mengkapankannya dan semayang atasnya dan menanamnya. Menanam jenazah wajib. Tak kira jenazah apa pun, orang Islam, orang kafir mesti disambut jenazahnya. Tak boleh dibiak gitu saja. Adapun solat hanya khusus untuk orang ahli qiblah, orang beriman yang mati dalam keadaan zahirnya Islam. Ahli qiblah. Lain pada ahli qiblah, haram solat jenazah atas dia. Ya? Dan tidak wajib sembahyang jenazah atas orang yang mati syahid. Syahid ma'rakah. Mati syahid di medan pertempuran dengan orang kafir. Dia mati dalam medan pertempuran. Bukannya dia luka lepas tu kita mati. Tak. Itu sahaja yang tak wajib sembahyang jenazah tadi. Wajib dikafankan, dan orang kafir juga harus dikafankan dan dimandikan. Mandi haram dimandikan mati syahid. Mati syahid tak ada mandi. Mesti dikebumikan dengan darah. Ya? Syahid ni maksud di sini syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid dalam medan perang dengan orang kafir.
ya, medan jihad dengan orang kafir. Adapun janin, kalau janin itu keluar dalam keadaan sudah cukup sifat dan ada tanda hidup, menangis, bergerak, maka wajib diuruskan jenazahnya macam orang biasa. Tapi kalau jenazah itu, janin itu keluar kurang daripada 6 bulan dan tidak ada tanda hidup, keluar macam daging gugur, tidak wajib dilakukan apa-apa yang disebutkan. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan ada tanda manusia, ya, ada bentuk manusia tapi tak ada hidup, maka hendaklah dimandikan, dibungkus dan dikuburkan, tapi tidak wajib disolatkan. Jika janin yang keluar lebih daripada 6 bulan walaupun tak ada tanda hidup, dia beranak mati lebih daripada 6 bulan, maka diuruskan macam jenazah orang dewasa. Yang pertama dia bincang fi ghuslil mayyit, pada memandikan jenazah. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi min al-ma', sekurang-kurang mandi mayat ialah macam mandi wajib. Dia termasuk daripada mandi wajib. Iaitulah yang tukang bagi mandi kena niat mandi jenazah dan diratakan air ke seluruh tubuhnya sekali atau ayam. Kalau dia human, dia celup jenazah dalam bathtub masalahnya. Tapi orang tak buat lagu tu lah, cik. Kan? Katalah, dia ambil ayat, dia jeruh daripada kepala sampai kaki, basah semua badan. Kena. Selesai lah, sekurang-kurangnya. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya, ayyaghsila sawataihi. Mula-mula basuh kemaluan dulu. Macam mandi wajib juga. Basuh kemaluan. Tapi dia boleh pakai kain lah. Wa ayyuzila al-qadri. Ayyuzila al-qadra min anfihi. Dicuci hidungnya, disugi giginya, ditekan perutnya, dikeluarkan sisa-sisa najis. Mula-mula dikeluarkan sisa najis pada perut, dicuci kemaluan, dicuci giginya, dicuci hidung-hidungnya, telinga-telinganya. Wa ayyu wadhi'ahu. Kemudian diwudukkan, dibasuh anggota wuduk dulu. Muka, tangan, kepala, disapu air, basuh kaki. Macam juga kita mandi wajib. Wa ayyadluka badanahu bisidri. Lepas tu, digosok badan dia dengan ayak daun sidir. Siapa nak bagi lembut urat-urat ni? Nak? Urat mati tadi kerah kerja kan? Nak bagi lembut-lembut. Jadi, kita tuang ayak daun sidir dulu. Kita sapu atas badan dia, urut-urut, bagi lembut. Wa ayyasubbal ma'a alaihi thalasan. Kemudian barulah dimandikan 3 kali, belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali. Dan disudahi dengan air wangi, ayak kapok barus. Ayak kapok barus itu ayak mutlak, pasal kapok barus dia bukan larut dan ayak. Dia duduk atas je, bagi wangi je. So dia mula siram dengan ayak daun bidara, kemudian mandi ayak mutlak, kalau nak sabun pun sabun boleh, tak ada masalah. Kemudian disiramlah kali dengan ayat kapuk perus. Ya, bagi wangi. Kecuali kalau dia orang yang muhrim. Muhrim pun dalam keadaan ihram. Maka tak bolehlah bagi apa-apa wangi. Sebab dia hukum ihram masih berjalan. Satu-satunya hukum yang berjalan selain daripada mati syahid ialah orang dalam ihram. Hukum ihram tetap berlaku. Dia takkan tahalul sampai hari kiamat, dia akan bangkit dalam keadaan talbiyah, dia tahalul di akhirat insya-Allah taala. Jadi orang ihram jangan bagi mandi yang kau boleh, yang biasa sudah. Jangan bagi dia wangi-wangi. Jadi bila dah mandi, selesai mandi, orang lelaki pun sama, orang perempuan pun sama, macam itu juga disikat rambutnya apa semua macam biasalah. Diberi kafan. Aqallul kafani thawbun ya'ummuh, sekurang-kurang kafan, satu lai kain yang besar yang boleh balut daripada kepala sampai kaki. Itu sekurang-kurang. Kan, apa-apa pembalut lah. Dia bungkus, dia balut mayat itu, kemudian dia tanam. Itu sekurang-kurang kafan.
wa akmaluhu lirrajul thalathu lafaif, orang lelaki tiga lai kain. Ya, kalau dia nak bagi pakai baju, dikira satu lapis. Kalau dia buah baju serban, tu kira satu lapis, ditambah lagi dua lapis kain panjang. Ataupun diberi pakai izar, kain tutup, kain bawah. Lepas tu, dua lapis atau tiga lapis kainnya. Yang biasa, yang dalam tak nak pakai baju apa. Ha, terpulanglah kalau buah baju, maksudnya baju tu kira satu lapis, tambah lagi dua lapis. Ya. Dan sunat kapan tu warna putih lah. Taklah wajib, tapi kapan warna putih lah. Biasanya sunat. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatan. Adapun orang perempuan, lima lapis. Apa dia? Baju yang menutup, tudung, izar. Izar ni kain, ikat bawah. Kain bawah lah. Izar, kain. Dan dua lagi lai tambah. Dua lai yang tutup semua. Okey. Itu di sunat. Dan diletakkan kapas di tempat-tempat sujud. Di kepala, kan? Di tangan, di lutut, ya? Yeah? Di kaki, ya, yeah? Diletakkan kapas. Diberi wangi-wangian kepada mayat tadi. Maka selesailah apa nama kapan jenazah. Dia tanya, di sini ada soalan. Sekadar manakah yang dibenarkan dalam membersihkan kubur dan dubur mayat? Masukkan jari atau tak? Dia sekadar kita bersihkan je lah. Tak perlulah kita nak wasah sampai nak buat apa. Just tekan perut di pangku duduk, supaya kalau ada apa-apa lebihan najis dalam perut, keluar. Kalau dah habis, dia panggil memerut tu. Selesai hak tu. Selesai lah. Basuh. Eh? Basuh najis yang keluar tu je lah. Kan? Yang sekadar mana kita make sure nanti tak ada lah masa dia kapan nanti keluar najis ke apa, tak ada. Okay? Dan disunatkan, disumbat kemudiannya kapas. Di tempat apa nama. Keluar najis tu. Dia kubur dua dia, dia letakkan kapas. Kemudian bila dah kapan, maka diwajibkan secara fardu kifayah untuk solat jenazah. Solat jenazah. Dan tidak tentu orang lelaki lah, orang Islam. Kalau orang perempuan solat pun, sah. Ya? Dia kata, arkanu solatil janazati sab'ah, rukun sembahyang jenazah empat. Yang pertama, niat. An-niyah. Niat ketika takbiratul ihram lah. Niat bersamaan dengan takbir ihram. Takbir yang pertama. Macam biasalah. Yang kedua, rukunnya arba'u takbirat. Empat kali takbir. Sembahyang nazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Empat kali takbir. Jadi berdiri, menghadap kiblat. Ya. Kemudian angkat takbir sambil niat dalam hati. Sahaja aku solat ke atas mayat ini. Fardu kifayah empat takbir. Kerana Allah Ta'ala. Ya. Mayat inilah, kalau mayat yang hadir, hadirlah. Kalau ghaib, ghaib lah. Ya? Dan nazar ada dua, mayat ghaib dengan mayat hadir. Jadi kita bincang ni mayat hadir. Yang ketiga, berdiri atas yang mampu. Kalau tak mampu, duduk. Yang keempat, membaca fatihah. Membaca fatihah. Pada mana-mana takbir. Bukan mesti takbir pertama. Tapi afdalnya, fatihah itu dibaca lepas takbir yang pertama. Yang kelima, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Selawat ke atas Nabi lepas takbir yang kedua. So takbir pertama yang afdalnya baca Fatihah. Yang takbir kedua Allahu akbar, baca Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Seafdalnya baca selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صلّى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تكبير ketiga, الله أكبر. Baca doa untuk jenazah.
pada takbir yang ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqa al thawb al abyad min al danas. Allahumma a'idhu min azab al qabr wa azab al nar. Dan apa-apa doa yang warid daripada Nabi SAW sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu. Ya Allah ampunkanlah dia. Allahumma ghfir lah. Allahumma ghfir lah. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau ramai Allahumma ghfir lahum. Dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat, salam. Takbir keempat tak ada doa tapi sunat. Baca doa. Allahumma la tahribna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Waghfir lana wa lah. Ataupun kalau perempuan laha lah. Kalau mayat kanak-kanak boleh baca doa sama? Boleh. Allahumma ghafir lahu. Tak ada masalah. Abu Hurairah semayang jenazah kanak-kanak, dia baca Allahumma qihi azab al-qabri wa azab al-nar. Ya Allah lindungilah budak ini daripada azab kubur dan azab neraka. Tak ada masalah. Tapi kanak-kanak di antara doa yang warid Nabi baca, Allahumma ja'alhu, bagi kanak-kanak yang belum baligh lah. Kanak-kanak kecil, bayi, baby kan, yang belum baligh. Allahumma ja'alu faratan li abawahi wa salafan wa zukhran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma. Doa semua ada dalam buku, dah ada. Dan kemudian lepas takbir yang keempat bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kiri dan kanan. Yang rukunnya satu kali salam lah, salam yang pertama. Ya, sekurang-kurangnya assalamualaikum, macam biasa. Macam sembahyang juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tanya, orang yang bukan mahram cium mayat. Tak boleh lah. Walaupun memanglah wuduk tak batal. Wuduk mayat tak batal. Yang batal wuduk kita. Yang hidup, wuduk mati orang tak batal. Tapi dah kalau masa hidup tak boleh, itu masa mati pun samalah cik. Kan? Bini dia nak cium tak apalah. Laki dia nak cium tak apa, tak batal wuduk. Kan? Tak ada istilah batal wuduk bagi mayat. Yang batal wuduk kita orang hidup. Kalau kita ada wuduk. Tapi yang bukan mahram, cium mayat sepupu laki dia, perempuan dia, tak boleh lah. Kan? Hukum tetap hukum sama saja, hidup mati. Ya? Sekadar yang mahram lah. Yang bukan mahram, doa sudah lah. Doakan. Ya? Bila dah solat jenazah selesai, dibawalah jenazah tadi untuk dikebumikan. Dan afdal dikebumikan itu dalam lahat. Liang kubur ada dua jenis. Satu dia panggil syak. Iaitulah dikorek tengah, kubur mayat di tengah. Sama ada dengan kanda ataupun tidak dengan kanda. Yang satu lagi dia panggil lahat. Lahat ni dikorek, lepas tu dia buat menyerong. Mayat tu dikubur di bawah. Kemudian ditutup dengan papan atau batu-batu dan ditimbun. Kalau tanah tu keras cantik elok, yang afdalnya ialah lahat. Kalau tanah tu tak berapa nak kukuh, ya, tanah lembut biasanya, pakai syak, pakai tengah-tengah. Ya. Dia kata aqallu dafni hufratun taktumu raihatu. Sekurang-kurang mengemumikan mayat itu satu lubang yang boleh mengambus baunya. Tidak timbul bau mayat. Wa tahrisuhu min as-sib' dan menghalang daripada dikorek menatang-menatang buah. Wa akmaluhu qamatun wa bastah. Sempurnanya habis hapis tinggilah. Maknanya orang tu gali sampai lepas kepala dia. Orang yang sederhana berdiri, itulah lubang dia. Lebih sikit daripada orang diri tadi. Wa yudha'u khaddahu 'ala turab, dan hendaklah diletakkan pipi mayat itu di atas tanah. Dibuka kapan balutan apa ikatan kepalanya, dibuka pipi dia, bagi pipi dia timpa tanah, kena tanah. Kalau dia kumi tanah lah. Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah,
dan wajib menghadap mayat itu ke arah kiblat. Jadi dia dibaringkan, dimiringkan, menghadap ke arah kiblat. Jikalau jenazah ditanam dalam keadaan silap kiblat dalam mazhab Syafi'i, wajib digali dan dipalingkan ke arah kiblat. Dan sunat untuk menurunkan mayat itu ialah orang yang paling akrab, yang paling rapat, anak-anak. Ya. Dan di, dan orang yang jadi imam, imam solat jenazah tu turun bawa mayat dia. Diunjurkan kepalanya, dibaca bismillah wa ala millati rasulillah, diletakkan dengan nama Allah dan atas ajaran rasulillah. Diiring masuk daripada hujung kubur masuk kepala, ya, diletakkan dalam tanah. Dan disunatkan supaya orang yang turun dalam kubur tu orang yang tidak melakukan hubungan suami isteri pada malam harinya. Okey. So itu, maka ditanam jenazah tadi, kemudian dikambuh, ya, dan tidak ditinggikan kubur itu lebih daripada sejengkal. Disunat ditinggikan kubur supaya orang tahu ketanya kubur, tapi jangan lebih daripada sejengkal. Dan makruh ditajassiskan kubur. Tajassis ni apa? Yakni di bahasa mudahnya disimen lah. Disimen maksudnya, kalau dulu dia buat tanah liat tu, dia buat bagi bagi kubur tu keras. Ini makruh. Ada pun membuat binaan muzakhrafah, binaan yang ada hias-hiasan kerana nak mentazim orang kubur, ini adalah haramun haramun haram. Faham eh? Dan jikalau ianya di tanah wakaf, kubur orang ramai, maka wajib diruntuhkan. Pasal dia telah mengambil hak ni, setengah orang buat bangku duduk pula. Na'udzubillah, punya kuajak, punya biadab. Ini wajib dipecahkan. Pasal apa? Pasal dia mengambil tanah yang bukan hak dia. Ya. Maka membina kuburan itu adalah dilarang dalam syarak. Dan bila telah dikebumikan jenazah dan tanah telah rata, maka sunat untuk ditalqinkan dengan seorang berdiri. Berdiri ya. Ini setengah orang dia hampak tikak, dia duduk. Tak ada, berdiri. Berdiri dekat kepala dia dan dia kata, "Uzkur ya Abdullah ya Amatullah, ingatlah hai fulan bin fulan, akan janjimu yang telah engkau keluar daripadanya akan dunia ini, iaitulah la ilaha illallah." Okay. Jadi diingatkan dengan la ilaha illallah. Kemudian sunat di doakan. Dibaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Kemudian selesailah urusan pengebumian jenazah. Ya. Jadi sunat lepas tanam mayat, kita talqin yang ringkas, kita kata dekat dia, "Uzkur ya Abdullah ya ataupun ya Amatullah ya fulan bin fulan, al-ahd alladhi kharajta alayhi min ad-dunya la ilaha illallah." Ya, lepas tu kita baca doa, "Allahumma ighfir lahu warhamhu." Selesai pengurusan jenazah. Lepas tu tak ada apa lah, balik ya. Tinggallah, kan? Yatba'u al-mayitu thalatha wa yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang ikut jenazah tu tiga perkara, tinggal. Yang balik tu dua, tinggal satu. Apa dia? Yang ikut dia ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang ikut kita pergi kubur ni, letak kita dengan adik-beradik kita. Dua confirm balik.
adik-beradik mesti balik, reta mesti akan dibawa balik. Dan akan dibedak-bedakkan, tak jadi apa. Yang tinggal amalan sahajalah. Allahu Akbar kabira. Faslun, fasal ke-56, fima yumbashu lahul mayit. Apakah sebab-sebab yang membolehkan dikorek kubur balik? Yumbashu al-mayitu li arba'i khisal. Empat perkara yang membolehkan mayat, yang perlu, yang wajib mayat itu digali semula. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Untuk bagi mandi kalau ditanam, kerana dia tak dimandikan. Masa tu mungkin tak ada air ke apa. Kemudian ada kebolehan untuk bagi mandi. Ataupun diketahui mayat ni silap tak diberi mandi, ya, mungkin ada sebab-sebab tertentu, maka kenalah gali untuk dimandikan sebab mandi wajib. Selama mana ia tidak berubah. Kalau dah berubah, dah reput, tak payahlah. Wali tawjihihi ilal qiblah. Dan untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Kerana tak menghadap kiblat. Walil mal idha dufina ma'ah. Ataupun ada reta benda orang yang penting, jatuh, jatuh sekali. Telefon terjatuh, dompet jatuh. Ya. Ada benda-benda penting terjatuh, maka bolehlah digali. Wal mar'atu idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatu. Dan orang perempuan yang mengandung dah dikebumikan, dikira-kira balik, boleh jadi janin tu hidup lagi. Boleh diselamatkan. Maka boleh digali dan dikeluarkan bayi dalam perut dia. Dan apa-apa dikiaskan ke atas perkara ini, apa-apa yang penting dan mustahak lah. Seperti siasatan jenayah. Kalau di sana ada kesangsian nak mencari punca, kerana bila orang mati kena bunuh dengan jenayah, dia ada hak yang mesti dituntut, iaitulah hak kisas dan diat. Ya? Jadi, kalau ada keraguan tentang punca kematian dan sebagainya, boleh digali mayat itu untuk disiasat. Walaupun tidaklah wajib. Ya? Jadi inilah serba sedikit hukum hakam asas tentang tentang pengurusan jenazah. Dan insyaAllah kita akan ambil tajuk yang terakhir pada kelas yang akan datang. Itulah berkenaan dengan zakat. Lepas zakat habis, kita puasa, kita dah baca dah tu. Kan? Jadi tinggal satu atau dua kelas lagi sahaja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat dan kebaikannya kepada kita semua. Sebagai asas-asas hukum hakam syarak yang ringan, paling kurang kita tahulah cara. Dan untuk jenazah ni kita kena follow lah kursus-kursus, ambil lah kursus pengurusan jenazah. Ya, ambil tahu, ikut orang yang urus jenazah, at least kita tahulah apa nak kena buat kalau berlaku kematian. Kerana dia fardu kifayah. Ya? Bukan seorang buat yang lain tak payah. Selagi tak cukup orang. Katalah mayat tu besar ataupun ramai yang mati. Ya? Memerlukan lebih daripada 10 orang untuk bagi mandi jenazah. Tiba-tiba ada 8 je. Tak boleh, berdosa. Ya? Ya? Ha, jadi ini kita kena latihkan insyaAllah. Memang ana berhajat untuk mengajar usul fiqh. Tapi bila kita dah buka nanti kelas yang baru di Yayasan Taklim, kita ada modul baru. Kita ada modul baru. InsyaAllah modul itu akan merangkumi banyak perkara. Ana tengah susun sekarang ni modul baru untuk kelas baru. Bila kita buka bangunan nanti bulan 10 insyaAllah ta'ala. InsyaAllah dalam modul tu kita akan susun sejumlah isu-isu yang besar. Dalam kita akan belajar tentang grand narrative, kita akan belajar Islamic worldview, kita akan belajar epistemologi Islam, itulah usul fiqh. Jadi insyaAllah anda sedang cuba menyusun satu modul yang baru, ya, untuk kelas yang akan datang. Inilah ta'ala. Dan mungkin ada ustaz-ustaz lain yang akan mengajar bidang syariah ini,
kita tengok nanti macam mana, ya. Insya-Allah taala, atau kalau kelas-kelas kita akan guna medium-medium yang lain juga insya-Allah taala untuk teruskan kelas-kelas kita ni. Bismillah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.